Hari ini kita di pusat kota dari Saint Petersburg dan ada seperti parade mungkin apa? Ah, ini seperti gladi bersih untuk acara nanti tanggal 9. Dan sekali banyak sekali ya, seperti tentara keamanan. Sebenarnya kita mau ke museum dan kita nggak sengaja ini lihat ada seperti parade di sini. Nanti kita ke museum apa? Zoo. Ada, ya ada museum zoo, zoologi dan juga ada kontainer yang sangat dekat. Bisa juga ke Hermitage tapi saya pikir mungkin sekarang nggak terlalu nyaman ke sana. Sebenarnya ada jalan. Gak apa, ayo kita kesana saja. Kita akan beli tiket dulu. Beli tiket dulu, tiket masuk untuk ke zoologi museum. 400 rubel. Berapa? 400. 400 rubel sekitar 80 ribu untuk satu orang. Здравствуйте, можно, пожалуйста, два полных? Три тикет? Два. Sudah dapat. Ayo. Ini tiketnya untuk masuk ke museum. Sekitar 400 rubel. Nah, ini pintu masuknya.
kita masuk. Cek dulu. Gimana? Di sini ada tempat untuk penitipan jaket. Karena ya di dalam pasti lebih hangat daripada di luar. Ini museum terfavorit saya. Apa? Ini museum terfavorit untuk saya dari kecil. Dan ini anjingnya. Anjing dari raja? Yes, anjing dari raja. Ada kerangka ikan paus. Iya. Oh, ini kepalanya saja besar sekali. Ini like blue whale. Nah, ini kerangka paus biru. Panjang. Besar sekali. Besar sekali. Ini yang sudah diawetkan, ini lumba-lumba. Di sini kami bisa lihat Beta Museum. Dan di lantai 2 juga ada eksposisi sama serangga dan kupu-kupu. Bagus. Itu yang kesalot apa itu namanya bahasa Inggris. Di sini juga ada anak-anak sekolah yang mungkin mendapat tugas dari sekolah ini ke museum. Ada mumi dari Egypt. Itu yang mumi kucing dari Egypt. Mumi kucing ini dari Mesir. Kan tapi yang sudah dari dulu jadi mereka kelihatan beda. Sini juga ada ikan kelakan. Iya namanya atiat kelakan. Ini yang katanya sudah punah tapi ada di Indonesia, yaitu di daerah Sulawesi. Pernah ditemukan ini, ikan ini. Pak Sembilang. Oh, ini Pak Keting sekarang, Pak Utek. Oh, Pak Lenger. Ini Pak Lenger. Oh, Pak Lenger. Oh, ini Pak Dukang. Ini Pak Nunan dipajang di museum. Ini Nunan Koco. Nunan. Nah, ada ubur-ubur juga di sini. Berbagai jenis ubur-ubur. Ini juga ada terumbu karang. Ini ikan, nggak tahu namanya ini ikan apa, ini besar. Ini ada akar bahar yang dari Indonesia. Ya kita lihat peta di sini. Nah ini berasal dari Indonesia. Ini bisa dibuat untuk ini tasbih juga dan untuk rokok. Ini namanya akar bahar. Oh, ternyata juga ada di sini.
apakah itu benar-benar? Gimana? Ya benar, ini kuat. No. No, enggak. Kura-kura Galapagos. Ikan blue marlin. Iwak demang. Demang papak lur. Ikan demang. Suwangi. Dan akhirnya ketemu juga. Ini ikan bukur, ikan jaket. Ikan jaket. Lihat saya, ini ada komodo dragon di sini. Ya, ini komodo dari Indonesia ya. Dan ada buaya-buaya seperti yang ada di seluruh dunia. Dan biasanya mereka dipanggil cowok. Ini komodo. Tapi ada beberapa cewek buaya juga. Ada anaconda. Ya, anaconda yang ular yang besar sekali. Dan ini ada cerita sepertinya. Ini juga beda nih. Raja Peter Pan. Dan ketika dia... Ketika anaconda dibiri dari Amerika ke Eropa, jadi kepala sudah hilang dan jadi kondisi juga enggak terlalu bagus. Ada kepiting tapal kuda di sini juga. Dan ini king crab. Ini yang sangat besar sekali. Jadi ini ukuran yang sebenarnya. Oh, besar. Besar. Juga ada ini burung kasuari yang dari Papua. Namanya kasuari. Fosil gajah zaman dulu, tapi bukan mamut. Oke, kalau ini yang mamut, sangat besar sekali. Lihat-lihat, ada di sini mink. Dan ini yang American mink. American mink lebih besar daripada European mink. Dan ada sepertinya American mink sudah dibawa ke Eropa. Dan karena American mink lebih besar dan lebih agresif, jadi European mink sudah mau hilang. Jadi ini ada masalah karena dia lebih besar, jadi ini makan bisa memberi makan cepat dan juga mungkin kadang-kadang mau kawin sama betina Eropa. Saya pernah lihat ada di Amerika yang fox ini seperti bat ear fox. Ini juga
ada di Rusia. Saya pernah makan. Tapi sudah mati. Ternyata ada panda di sini. Ini si nakal rakun. Oh, ini dunuk. Oh, ada di Indonesia ada. Dunuk air. Saya pikir tidak ada. Saya pikir itu hanya di Rusia. Dan sebenarnya ini juga like tinggal di Indonesia. Apa itu? Harza, yellow-throated martin. Ini yang relatif yang sombong. Ini hewan paling kaya di dunia. Kenapa? Beruang. Punya banyak uang. What is like jokes for old people? Astaga, ini yang kamu cari. Yang kami cari itu bintron karena tapi dia tidak kelihatan seperti bintron yang normal. Dan juga ada itu yang musang. Oh, ini musang. Oh, ini musang bulan. Musang panda. Mana ya? Ya? Mana? Musang bulan, musang panda. Ini betul mungkin kelihatan sedikit biasa selain hitam. Ya, aku sudah ingat. Dan ini kita di bagian serangga. Koleksi serangga? Ya, koleksi serangga. Kita lihat banyak yang cantik dan besar-besar. Ya, ini di bagian kupu-kupu. Bagus-bagus. Saya pernah lihat di Indonesia kupu-kupu yang warna hitam dan besar. Tapi hanya satu kali saya tidak tahu jenis apa itu. Karena ada di Indonesia ada yang biru tapi kecil. Ada. Bisa. Ada seperti. Tapi saya lihat seperti ini. Enggak ada yang besar. Ukuran seperti besar. Enggak begitu besar. Warna. Apa yang ada di Indonesia? Di sini ada kupu-kupu ini. Sepertinya di Indonesia ada yang seperti ini. Coba lihat apa yang ada lagi. Yang seperti ini biasanya ada di Indonesia. Really? Mm-hmm. Ini pada malam? No. No? Sore. Sore? Kamu pernah lihat? Pernah. Ya, ya ada. Ada di papan.